Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi Sobat Espal semua. Pada vlog kali ini saya berkesempatan kembali hunting di stasiun Tasikmalaya untuk mengabadikan kereta api Batu Raden ya. Perdana ya, kereta api Batu Raden berhenti di stasiun Tasikmalaya. Oke, kita nantikan kereta api Batu Raden dari arah sebelah timur ya. Kereta api Batu Raden ini asalnya kereta api Batu Raden melayani jalur Bandung via utara ya, menuju Cirebon ya, Cirebon Purwokerto, dan sekarang dialihkan melalui jalur selatan ya, dari Purwokerto ke Tasikmalaya dan Bandung ya. Dan nanti setelah kereta api Batu Raden ini dari arah sebelah barat ada kereta api Mutiara Selatan akan memasuki jalur 1 ya, stasiun Tasikmalaya. Kita nantikan kereta api Batu Raden melakukan persilangan dengan kereta api Mutiara Selatan. Baik teman-teman, kereta api Batu Raden ini ya membawa rangkaian eksekutif dan bisnis ya. Baik, setelah kereta api Batu Raden berhenti di jalur 2, kita perhatikan dari arah sebelah barat ya, kereta api Mutiara Selatan akan memasuki jalur 1 stasiun Tasikmalaya. Kita perhatikan dari arah sebelah barat ya, kereta api Mutiara Selatan. Baik teman-teman, inilah kereta api Mutiara Selatan memasuki jalur 1 stasiun Tasikmalaya, yang akan berhenti normal di stasiun Tasik bersilang dengan kereta api Batu Raden. Oke, kita perhatikan ya, inilah kereta api Mutiara Selatan berjalan perlahan memasuki jalur 1 stasiun Tasik ya. Saya hunting kali ini ditemani oleh Kang Asep, di sana ada Kang Dikri juga Kang Al ya. Baiklah teman-teman, ini ya di jalur 2 ada kereta api Batu Raden dan jalur 1 adalah kereta api Mutiara Selatan ya. Kita bisa lihat ya para petugas ya sedang menaikkan barang-barang di kereta api kargonya ya, kereta api Mutiara Selatan. Dan saat lagi kereta api Mutiara Selatan ini dan kereta api Batu Raden akan segera diberangkatkan kembali ya. Oke, kita saksikan videonya sampai selesai. Baik, kereta api Batu Raden persiapan diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Tasik.
Baik teman-teman, demikianlah video singkat saya mengabadikan perdana ya kereta api Baturaden dengan relasi Purwokerto Tasikmalaya Bandung ya, yang awalnya kereta api Baturaden ini melewati jalur utara ya, lewat Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini kereta api Baturaden dialihkan menuju ke jalur selatan ya, melewati stasiun Tasikmalaya. Baik, terima kasih ya udah nonton video saya sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.